Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia saat ini tengah dilanda gelombang ketiga kasus positif COVID-19 disebabkan kecolongan ketika pilihan raya di Sabah. Namun sebelum ini Malaysia tercatat sebagai salah satu negara yang berjaya mengendalikan kurva COVID-19 menjadi melandai dengan kebijakan PKP-nya yang ditaati dengan baik oleh warganya. Sebagai flashback, PKP Malaysia telah menuai berbagai pujian dari mancanegara. Salah satunya adalah mendapatkan apresiasi dari artis penyanyi penulis lagu dari Jepang yaitu Gek yang memuji efektivitas PKP dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di Malaysia. Berikut ini adalah testimoni lengkap artis penyanyi Jepang Gek tentang efektivitas PKP Malaysia seperti diwartakan oleh Harian The Star beberapa waktu yang lalu. Semoga dengan flashback ini makin menjadi motivasi bagi rakyat Malaysia untuk kembali berjaya menurunkan COVID-19. Tindakan tegas Malaysia di bawah perintah Movement Control atau PKP telah menerima pujian dari penyanyi penulis lagu Jepang Gek yang saat ini tinggal di Kuala Lumpur yang membuat perbandingan dengan negara asalnya Jepang. Dalam sebuah wawancara di Choku Geki dalam program Shinso Sakagami di Fuji TV Kamis lalu, Gek mengatakan situasinya lebih serius di Jepang dibandingkan di Malaysia. Ada teman yang menelepon saya dan bertanya, apakah KL baik-baik saja? Jepang sebenarnya lebih berbahaya tapi menganggapnya enteng. Negara lain melihat Jepang lamban dalam bertindak, konsekuensinya akan berat, katanya. Gek yang terkenal dengan genre visual K-God Rock juga ditanya tentang pengalamannya tinggal di bawah PKP Malaysia. Untuk ini, Gek mengatakan, meskipun ada PKP, tidak ada gangguan di negara tersebut. Kalau mau ke rumah sakit atau beli barang, hanya boleh satu orang. Bahkan di supermarket atau apotek ada beberapa orang yang bisa masuk, ujarnya. Gek meraih ketenaran dengan lagu-lagu hit J-Rock seperti Miserable, Dios, dan Redemption, serta menyumbangkan lagu untuk serial anime, drama, TV, dan video game. Dia saat ini tinggal di daerah perumahan mewah di Kuala Lumpur, menjadikan negara itu rumah keduanya selama 8 tahun terakhir. Gek menceritakan bahwa dia dulu makan di luar setiap hari, tetapi sekarang terbatas untuk makan di rumah. Selain itu, sebagian besar pekerjaan saya dilakukan di rumah. Saya tidak keberatan dan menurut saya itu bukan beban, katanya. Ketika ditanya tentang pandangannya berkenaan dengan tanggapan pemerintah Jepang terhadap krisis COVID-19, Gek mencatat bahwa negara asalnya menganggap enteng. Penyebaran infeksi di tempat lain seperti New York dan Italia menjadi tidak terkendali. Jika keadaan ini terus berlanjut, Jepang juga akan sangat terpengaruh, ujarnya. Pada 7 April, Jepang mengumumkan keadaan darurat di 7 wilayah karena lonjakan kasus COVID-19 di negara tersebut. Kritik juga meningkat dengan beberapa warga Jepang yang mengatakan bahwa keadaan darurat seharusnya diumumkan lebih awal. Gek mengatakan meskipun deklarasi tersebut agak terlambat, cara Jepang mengelola gerakan pembatasan itu penting. Ada orang yang mengikuti perintah dan mengkarantina dirinya sendiri, tapi ada juga yang tidak mengikuti arahan, mengira mereka baik-baik saja. Mereka inilah yang mungkin menyebarkan virus dan memperburuk situasi, katanya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.